Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau mengemis jamur putih campur telur puyuh ya teman-teman. Ini ada sedikit kecambah. Kecambah aku bikin sendiri ya. Cabai merah, bawang putih, ini nggak punya cabai merah besar, pakai cabai rawit aja. Bawang putih, bawang merah, satu buah daun jeruk, dan sedikit jahe. Yuk kita eksekusi ya teman-teman. Langkah pertama kita alupin dulu ya teman-teman. Ini jamurnya kita rebus dulu bentar, sekitar 3 menit sampai layu ya. Ini kecambahnya aku juga rebus sebentar. Kalau kalian suka ditumis mentah ya silahkan ya. Oke. Tunggu mendidih lagi. Nih, aku rebus ya. Sekarang kita tumis bumbunya. Masukin jahe. Lalu menyusul bumbu yang lainnya, masukin aja semuanya ya. Oke, ini udah layu. Kita masukin jamurnya ya. Tambahin sedikit air. Aduk merata. Garam setengah sendok. Dan kalau nggak suka nggak usah dikasih. Rasa disesuaikan selera masing-masing. Ini tepung maizena atau tepung wafer. Jadi kita pakai tepung wafer. Jangan lupa cobain rasanya sesuai selera kalian masing-masing. Itu saya penyedap asap. Oke, ini sudah matang. Kita tuangkan di piring saji. Selesai.
Oke, ini adalah hasil terakhirnya. Tampilannya cantik dan menawan ya Bunda. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.